Oke, teman-teman, sebelumnya kenalin ini penjaga kita. Assalamualaikum. Nah, saya hai dulu dong ke kamera. Hai. Nah, ini ada meja kakak-kakak penjaga asrama. Nanti mejanya di sini sebagai membimbing adik-adik nanti. Oke, masuk sini aja, langsung sini. Ini langsung ada kelas pertama kita, kelas paling depan di ruang utama. Ini jadi nanti siswa akan belajar di sini dan langsung diajar. Ini sudah terlihat ya, kursinya itu nggak banyak, jadi intensif sekali. Ini kamarnya, bisa masuk aja. Nah, ini lengkap banget fasilitasnya, udah ada kasur, ada AC, ada lemari. Ini pokoknya, ini udah enak banget sih, empuk banget nih. Aduh, jadi pengen tidur deh. Selain tadi ini kelas pertama, kita langsung masuk ke kelas kedua. Jadi selain menjadi tempat untuk tidur, tempat istirahat, tapi ini juga bisa menjadi kelas kalian dan dijamin sangat nyaman, teman-teman. Ya, ini ada kelas kedua. Kelas kedua dengan formasi yang sama, kursi dan bangku yang sama. Teman-teman bisa belajar dengan fokus dan intensif. Jadi kalau misalkan takut kedengeran dari sana, tenang aja. Kita ada pintu yang bisa digeser kayak gini. Ini kelas kita yang ketiga. Ini kelas. Jadi kelas itu nggak cuma ada di lantai 1, di lantai 2 juga ada kelas. Jadi nanti akan sangat nyaman sekali ya. Pokoknya tinggal di sini nyaman banget. Belajar, tinggal turun, tinggal keluar kamar langsung belajar. Nah, ini yang menarik adalah ada kolam renang di sini. Nah, teman-teman, buat yang mau masak, misalkan lapar tengah malam, aduh, atau juga bingung pengen masak, pengen makan di luar jam makan, itu juga bisa. Kita menyediakan dapur istimewa. Jadi di sini juga banyak banget, ada kopi-kopian, ada teh buat nemenin belajar siswa-siswa kita. Jadi semua kebutuhan siswa ada di sini. Nanti kalau mau masak, mau nyimpan makanan juga ada di kulkas, tinggal goreng, pokoknya enak deh, pokoknya fasilitas lengkap. Ini dia, kita naik ke lantai kedua dari room ini. Sebenarnya ada 3 lantai, tapi kita hari ini bakal review lantai 1 sama lantai 2 nya aja, teman-teman. Nah, ini lantai langsung kelas. Jadi nanti di lantai 2 ini kebanyakan kamar, tapi kita juga maksimalin buat kelas. Ini kelas di lantai 2, cuman satu kelas aja. Dan aku mau nunjukin kamar utama di lantai 2. Ini kamar terbesar. Oke, masuk. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan lemari siswa-siswa kami. Ayo teman-teman, kita lihat kamar mandinya. Review kamar mandi orang kaya. Ya, ini ada wastafel, ada toilet urinoir, ada toilet WC, dan juga ada bathtub mungkin nanti buat siswa yang merasa, aduh capek pengen ini, dan bisa mandi di sini. Ada apa di dalam? Saya tidak berani. Oke, ada beberapa kamar lagi. Ada 4 kamar total tadi, kamar utama. Nah, ini ada kamar, 3 kamar lainnya. Ini yang kamar yang kedua ya, di lantai 2 ini. Kamar ketiga. Kamar terakhir. Ya, ini kamar yang sangat enak karena menurut saya karena ada morning view di pagi harinya. Akan backlight. Nah, itu jadi pemandangan langsung keluar. Dia review Graha Kreasi Bintang Edukasi yang baru. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran apa aja sih isinya dan seenak apa, nggak usah dipertanyakan lagi. Semua udah fasilitas lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.